Kayak gitu. Nah, tadi kita udah nyobain MRT Jakarta. Ternyata di bulan libur ini masih rame, sampai ngantri juga. Tapi ternyata kita bisa langsung tap aja pakai kartu busway, entah itu flash, BNI tap cash atau jadi apa ya, semua kartu bisa, bisa ya. Enggak cuma khusus ada kartu MRT. Iya, terus kalau emang saldonya enggak cukup diisi aja minimal 20.000 kayak busway. Di tempat apa, di stasiun di MRT-nya juga ada tempat top up ya, jadi enggak masalah. Terus kalau emang dia jaraknya dekat cuma 5.000. Tapi kalau dari ujung ke ujung, misalnya dari Bengkel ke apa tadi, Lebak Bulus, dari HI Lebak Bulus ke terus tadi kita sempat coba dari Lebak Bulus cuma ke Blok M ya. Atau dari Blok M tadi, dari Blok M ke Senayan. Senayan kenal 5.000. Tadi kita nyoba dari HI terus ke Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus ke Blok M, terus dari Blok M ke Senayan. Nah, terus apa ya? Terus sih tadi cepet banget dari HI ke Lebak Bulus cuma sekitar 30 menit lah. Ya itu
subway di apa Bundaran Mayan ya, Bundaran HI. Nah itu langsung keluar, langsung udah turun ke stasiun MRT-nya. Jadi kita nggak harus keluar dari jalur, pokoknya pas kita belok kita langsung turun langsung ke stasiun MRT. Ya terus juga tadi sempat ada kendala sih pas kita mau tap, dia kayak kartunya nggak bisa digunain, ternyata ya, harus di-reset lagi. Mungkin cuma itu sih kendalanya, agak ribet jadinya. Tapi masih staffnya pada mau bantuin kok, kalau misalnya kita masih nggak ngerti, mereka bakal langsung nyamperin kita dan perlu dibantu itu langsung ada yang ya. Oke, sekian pengalaman kita hari ini. Ini